Hari ini aku akan membuat bolen pisang coklat. Bahan A, ini ada terigu, mentega, sama minyak sayur. Bahan B, ada terigu, mentega, gula halus, dan air. Untuk isiannya ada pisang, coklat, ini serai. Ini pisangnya udah kita panggang biar langsung kita pakai. Kita mulai bikin adonan A. Masukkan terigu 200 gram, mentega 150 gram, dan minyak sayur 2 sendok makan. Kita mulai adonin bahan A dulu ya. Kayak gini, kita istirahatkan adonannya selama 15 menit. Kita tutup plastik atau apa terserah yang penting istirahatkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan A, kita buat adonan B. Masukkan terigu 400 gram. Menteganya 150 gram. Gula halus 70 gram. Air putih 80 ml. Thank you.
kedua gerhatan. Lalu kita masukin ke openan.